Halo semua, selamat datang kembali di YouTube channel saya, Knitting Crochet Class. Nah, pada video kali ini saya akan berikan tutorial tentang magic ring. Magic ring banyak dipakai pada pola-pola crochet, ini salah satunya ya, dalam membuat granny square ini. Lingkaran pertama, row pertama ini kita memakai magic ring. Ya. Pada boneka-boneka amigurumi juga kita perhatikan banyak bagian-bagiannya yang dimulai dengan magic ring. Ini tempat botol juga yang melingkar botolnya. Ini ya, kita mulai dengan magic ring. Pada topi juga kita biasanya mulai dengan magic ring. Ada dua macam magic ring yang akan kita pelajari. Yang pertama, kita lihat ini yang satu lingkaran satu kali dan ini ada dua kali. Oke, kita langsung saja sehingga kita bisa melihat apa perbedaan dari kedua magic ring ini. Untuk yang satu putaran, nih ya, kita mulai dulu dengan ekor benang kita pegang seperti ini, lalu yang ujung satu lagi kita turunkan ke bawah, naikkan ke atas. Jadi ini ya, kita putar sekali. Ini ada silangan, kita pegang silangannya. Dan benang yang ujung yang ada di gulungan kita pegang seperti ini ya, dengan jari manis dan jari kelingking. Oke. Nah, ini benang yang ada di depan dan ini benang yang ada di belakang. Ini kita masukkan dari bawah seperti ini, jarum kita ambil benang yang ada di belakang. Ini kita pegang. Ini kita buat chain. Ya. Nah, ini kita lepaskan dan kita pegang benang seperti biasa. Ini berada di sebelah kiri ya. Ini ya. Ini biarkan seperti ini, jangan kita keluarkan benangnya atau kita ubah posisinya. Oke, sekarang kita mulai membuat single crochet. Jadi misalnya single crochet 6 dengan magic ring. Nah, ini kita pegang ya, supaya dia menjadi stabil waktu kita masukkan ke lubang ini, waktu kita membuat single crochet 1 sampai 6. Oke, ini sudah 6. Nah, ini kita pegang di sini ya, kita pegang di sini dan kita tarik dengan kuat sampai dia tertutup ya. Lalu ini kita slip stitch di single crochet yang pertama. Ini harus mengerahkan tenaga ya, karena crochet kita perlu tenaga. Nah, kadang kalau kita rajut ini suka ada bolong, tiba-tiba ada bolong ini ya, seperti ini. Nah, ini kita tarik aja lagi belakangnya, kita tarik. Dan ini dengan jarum tapestry kita simpul ya, kita simpul, kita ikat supaya dia tidak membuka lagi. Oke. Ini magic ring dengan satu kali putaran. Kita akan lanjutkan lagi pada video berikutnya. Jadi teman-teman terus ikuti ya. Sampai jumpa pada video saya selanjutnya. Bye bye.